PCLDII Bekasi Timur bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan TNI Polri menyelenggarakan vaksinasi massal. Dalam kesempatan tersebut, tenaga kesehatan menyiapkan 1.200 vaksin jenis Sinovac dosis pertama untuk diberikan kepada warga. Upaya LDII menggelar vaksinasi massal disambut warga dengan antusias. Ketua PCLDII Bekasi Timur Ozi Fahruji mengapresiasi tenaga kesehatan dari Puskesmas Arenjaya yang telah membantu kegiatan tersebut. Puskesmas ya, Puskesmas Arenjaya yang telah membantu kami dari aparat, dari Pak RT, Pak RW yang mendukung masyarakat ini. Saya ucapkan terima kasih. Kegiatan tersebut juga diapresiasi Lurah Arenjaya, Prafitria. Menurutnya, LDII Bekasi Timur telah membantu pemerintah Kota Bekasi dalam mengejar target herd immunity untuk masyarakat umum. Diharapkan, usai melaksanakan vaksinasi, masyarakat bisa istirahat yang cukup dan tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemi di Indonesia segera berakhir. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.